kita tutup mata, pegang terus tebak ini apa dan harganya berapa. Ini maksudnya kita ini disuruh. Ini membuat kue. Oh enggak, aku tahu. Ya udah ada harganya. Yeah. 21.000. Ya. Ah, aturan mah kalau salah dicoret ya pakai areng ya. Jangan kau nyontek. Ini aku tebak di harga 4.000. Enggak. 8. Enggak. 7. 10.999. Closingnya ternyata konten ini gak segampang ya. 8.000. Kok bisa-bisanya kita jong semua? Enggak, ada gak? Mejanya harganya berapa? Enggak, ada gak yang satu langsung bener gitu? Pisang, ngerti. Oh enggak, ini pisang. Ini buat marut carrot, ya kan? Wortel. Oh enggak, iya. Timun. Iya, harus. Ini aku, ini ada ratusannya gak? Ada. Aku paling males kalau tebak-tebakan di rumah. Ini harganya 12.000. Bi, sebenarnya maaf dipotong. Ekspektasi aku tuh sebenarnya kita yang belanja, kita yang informasi. Guys, aku beli ini di harga 5.000 ya guys ya. Jadi kan kalau mau beli kayak gini harganya 5.000. Betul segitu kontennya, cuma perkara mbak yang belanja. Jadi tebak-tebakan. Harusnya kontennya gitu, jadi informasi barang, harga terus kayak di review. Harusnya tuh kontennya gitu, jadi gak pusing gitu. Ini pisang buat makan kan atau pisang buat digoreng? Buat makan. Ini pasti harganya 6.000. Kenapa pisang? Di Langsa pisang harganya. Oh, 15.000. 14. Turun. 12.000. 11.500. Iya, 11.500. Ya, baru 35 lah. Iya, kalau di Langsa mah. Langsa harga pisang 6.000. Iya, bubble. Gula. Ini satunya. Ih, bubble. Ini 1.500. 4.000. Oh. 4. 8.000. 3.000. 1.500. Enggak, ini 3.500. 2.000. Bukan naik. 3.600. 4.000. Enggak. 37. Ada ratusannya enggak? Ada. 4.500. 3.950. Eh, sama mau 4.150. Karena kan kalau bisa di market-market kan bisa ada ujung-ujungnya. Sama mau aku naik tahu main konten ini pusing banget. Darah rendah aku kambuh tahu. Udah gini aja. Ini berapa harganya? Entar dulu, Pak. Ini harganya 6.000. Enggak. Kemahalan, Ayang. 4.100. 4.800. Ya cuma jadi berapa? 2.500. Oh, 2.5. Jauh banget. Berarti kamu tipu dong sama market kemarin. Bukan ditipu, kamu tuh gak pernah nanya. Sama aku juga gak pernah nanya. Kalau beli, ambil. Aku pikir ini mahal. Tiap hari kan aku beliin kalau misalnya syuting di jalan. Beli kamu sudah banyak. Jadi kalau kalian beli di luar harganya itu 5.000. Enggak, ada yang jual 5.000. Beli dua baru goceng. Jangan mau kena tipu. Gini aja, daripada kita tebak harga, mending kamu belajar ke pas buah. Nanti next konten. Oke. Ini buat taruh apa? Taruh ini sendok. 4.000. Enggak. 3.5. Enggak. Oh. 2.500. Oh, 12.000. 6.000. Naik. 26.000. 26. 8.000. 10. 15.000. 9.300. 14.000. 9.000. 14.500. 14.300. 13.800. 14.800. 13.500. 14.600. 14.900. 14.700. Wah, di luar. 14.700. 14.700 setengah. Ada setengah. 14.700. Asin bingung tadi. Iya, kamu. Aku sabar setengah. Bener-bener 6. Aku yang menang. Kita ini orang tua macam apa untuk anak kita? Harga bahan dapur aja kita gak tahu. Karena tugas dia ngasih duit, tugas aku memakainya. Ya makanya. Ini masih banyak, tunggu dulu. Emang mbak mau jualan minyak goreng? Mindahin. Oh. Nih buat kita makan keju. Ini tinggal segini ya guys ya. Margarin ini harganya 4.500. Enggak. Oh, 18.000. 25.000. 18. 17.000. 16.000. 14.000. 13.500. 13.000 aja. Ini sekali tebak nih. Bumbu ini salah bumbu ya? Iya, pisang goreng. Ini bumbu pisang goreng 8.000. Enggak. 6.500. 7.000. 7.500. 8.500. 6.300. 6.400. 6.700. 7.500. 7.200. 7.300. 7.600. 75. 73. 72, 71. Ya sumpah. Udah dibilang turun masih naik ya. Langsung aja deh, ini pelajaran tahu buat kita sebenarnya. Ini berapa dulu, Sasa? 6.800. Enggak, 800 itu loh gergetan banget aku. Iya, 8 pakai 800. Kenapa enggak 7.000? Semuanya ratusannya. Astagfirullah. Aku aja nih jualan Ricis by Kara, enggak ada 100-100-nya. Jual casing enggak ada 100-100-nya. Enggak ada, aku jual 100-100. Kasihan tau. Apalagi nih orang yang transfer, ribet banget. Aku aja kalau transfer ya, misalnya aku transfer beli jam misalnya, transfer. Misalnya harganya 1.500.080 rupiah. Aku buletin. Jadi 16 kan?
1 juta. Itu mah diskon rugi yang jualannya. Ya udah lah, ini tadi di harga 6.000. Oke, okay, next. Promotion. Oh, masih next. Ini loh masih banyak. Ini harga 2.000. Enggak, 1.500. Enggak benar. Naik dikit. 3.500. Turun. 2.800. 2.900. 2.700. 2.200. 2.220. 2.500. 2.800. 2.700. 2.400. 2.400. Yeay! Rembeknya kayak gitu. Ini adalah di harga 2.700. 2.400. Gunanya untuk minyak ya guys ya, kalau ada yang enggak tahu. Atau gini. Dibisikin. Oke. Parutan keju, aku tebak ini di harga 8.000. Oh enggak, ini ada harganya. 4.000. 4.100. Nah, bener. 4.700. Ada harganya tuh. Itu berapa? Rupa dibuat itu 5.000, balik mbak kesana. Coba deh kalian bantu jawab di bawah, kenapa ada ekor ratusnya itu, kenapa? Ya itu untung dia sayang, untung ambil untung jualan. Kan ambil untung gak boleh banyak-banyak, biar enggak riba. Garpu. Garpu harganya 12.000. Enggak. Enggak ada, coba. Ini langsung semua ya? Ini berapa totalnya? 12. Aku tebak satu ini harganya 20.000. 26.000. Kemahalan atau kemurahan? Oh, 15.000. 18.000. 15.000. 13. 14.500. 4.800. 4.700. 4.000 mana ada 4.000. 14.700. Aku udah 14.000. Kamu 4.000 kamu bilang. Aku berapa tadi? 4.000. 4.000 beneran. Belasnya ketinggalan belasnya. Makanya. Ini belasnya kena ini. Ini juga sama, 14.700. Sedak lebih marah, lebih murah minyaknya ya. Sama. Oh. Minyak kan udah sempet naik harganya. Sekarang udah turun atau masih naik? Ini pasti harga minyak 26.000. Udah mahal kan? Mahal. 58.000. 48.000. 43.000. Naik. 45.000. 47.000. 45.000. 49.000. 48.000 sebenarnya. 48.000. 48.500. 49.000. Ada ekornya enggak? Ada ekornya. 49.500. 49.500. Serius tas sayang. 40.000. 49.400. Berapa nih? 400. 49.500. 900. Ah, ada benar. Mahal ya? Ini ngapain ambil untung 900.000 ya? 900.000. 900 rupiah. Enggak, ini terakhir nih buat bawang kan? Ini bisa diminum ya mbak? Itu yang es. Ini terakhir nih 3.000. Enggak, ini kita gak boleh kasih mbak tahu. Kita berdua tebak netizen yang bilang bener apa enggak. Ntar mbak yang bacain komen, mbak yang bales. Yaudah. Bener ya mbak, tugasnya habis ini bacain komen. Oh. Yang bener mbak bilang bener. Nah. Oke, deal, kamu tebak, aku tebak ya. Mbak diem aja. Netizen yang bilang benar atau enggak, tebakan kalian berapa ntar dibalas sama mbak. Kamu harganya 3.800. Aku di 4.500. Kalian tebak berapa? Dengan begini kita berakhir sudah konten pertama kita bahas harga. Iya. Ternyata tidak semudah aku pikirkan ya. Pesan-pesannya adalah beli untuk gunanya, jangan beli karena mahalnya. Betul. Maksudnya mungkin belilah sesuai dengan kegunaan gunanya dan kebutuhan, bukan gak hanya harus dengan mahal. Keingetan, keinginan. Gak harus mahal. Mahal kalau worth it, why not? Ya kan sama aja kegunaannya. Yang harga 100.000 yang sama harga belasan ribu tapi kegunaannya sama. Beda, kualitas. Nah, enggak juga. Kadang yang mahal pun sebentar aja kita pakai simpen gitu. Ya. Udah? Oke, okay, kita okay. Ketemu di konten apa? Sebelah. Konten sebelah kita makan-makan. Lapar kan? Iya, aku lapar. Makan-makan. Ada beli apa? Masaklah beli. Lagian makanan dapur tuh lebih sehat. Kira susi-susi ya? Makan susi mulu aku. Kamu. Udah guys ya. Udah ya, guys. Subscribe.